Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pasca hujan deras mengguyur ibu kota Jakarta, banjir melanda kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada malam hari ini. Akibatnya sejumlah kendaraan terjebak kemacetan. Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta membuat kawasan di Jalan Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat terendam banjir. Sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 terjebak kemacetan. Hujan sejak malam tadi membuat jalanan banjir dengan ketinggian air mencapai ketus orang dewasa. Arus lalu lintas dari arah Tanjung Duren Raya menuju Letjen S. Parman dan sebaliknya padat merayap. Menurut warga, banjir ini disebabkan derasnya hujan yang melanda lokasi ini selama satu jam. Hujan gede, Bang. Terus ketinggian air tadi berapa senti, Bang? Ketinggian kurang lebih seginian lah, sebetis. Sebetis ya. Bang, di sini sering banjir nggak sih? Di sini sih sering kalau pas hujan aja. Penyebabnya apa nih, Bang, banjir gitu? Kalau penyebab ya mungkin karena hujan deras. Kan. Kalau drainasenya, Bang? Drainase sih cepat sih di sini. Kalau turunnya cepat. Warga berharap agar masyarakat tak membuang sampah sembarangan hingga membuat aliran air di selokan tersumbat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.